Jangan gunakan kad inilah. Guna balik standard key fob itu. Fuh, aku suka tu. Dekat sini dia bercermin semua tinggi kan, menampakkan aku lagi handsome, lagi cerah. I like. Tuan-tuan dan puan, aku sekarang di Honda Accord Auto di Pandan Indah dan seperti di title, Honda Civic. Senang nak cam kan? Dari jauh dah boleh nampak dah mata dia yang silver chrome tu. Honda Civic RS Hybrid yang terbaru ini. Okey, tuan-tuan dan puan, perbezaan dia adalah sangat minimal. Paling mahal dan paling perbezaan paling besar adalah di dalam 2.0 hybrid engine. Yang itu adalah aku rasa di mana korang spend yang paling banyak duit. Yang benar-benar kecil. Ini rim design yang baru yang cantik. Chrome sini sampai habis. Handle chrome sedikit, tak hitam habis. Kalau RS yang biasa hitam habis, ini ada sedikit chrome. Dekat belakang logo biru wajib dengan EHEV. Dah selesai. Tak ada dah dari segi dalam. Oh ya. Dekat dalam, of course, screen yang 10.02 inci yang besar yang baru ini dengan ini. Dalam dia adalah sistem yang baru untuk menunjukkan power ni. Di mana? Ah ni. Screen ini adalah untuk hybrid system diorang lah. Lepas tu, kenapa dia tak on? Oh, kena dua kali, sorry. Ah, itu macam. Full digital screen. Aku suka. Lepas tu kan, korang tekan butang ni kan, akan menjadikan dia nampak kereta kecil kat situ kan. Kereta kecil kat situ kan. Nampak eh? Aku masuk signal contoh. Ha? Masuk signal kanan. Nampak tak? Kereta yang kecil tu dia akan bling-bling tau. Kalau kiri pun sama. Ah, kiri of course lah. Kiri lane watch pun keluar sekali kan. Itu wajib. Kalau aku masuk ke P, let go, nampak lampu tu pun akan hilang. Itu adalah beberapa nifty-nifty special features yang korang akan dapat dengan Civic Hybrid ini berbanding dengan Civic RS Turbo korang kan. Oh, dan juga beza dia juga ada di sini. Civic RS Turbo ini ada dual zone. Kirakan belah kiri aircon keduduk itu dengan belah kanan aircon ini dengan aircon yang di situ akan boleh memberikan korang temperature yang berlainan yang korang sukalah. Contohlah korang belah sana rasa sejuk, korang panaskan dengan menggunakan ini, tombol ini. As usual, quality dan sedap, boleh kontrol lah. Tapi aku tak tahulah betapa bergunanya dual zone ini kan. Sebab aku rasa kalau korang cabin yang sama, jarak sikit je aku rasa tak ada beza sangat lah. Itu akulah. Dan juga of course lah, Qi wireless charging lah. Dengan lampu sekali tau, korang pasal nampak? Ada lampu sekali tau. Dan juga one more last thing yang korang mungkin tak perasan and adalah di mana diorang meletakkan vent untuk mensejukkan engine hybrid ini kan. Engine hybrid, bateri hybrid ini kan. Biasanya kalau korang tahu, city hatchback hybrid dia akan menggunakan vent di sini tau. Jadi apabila korang letak sandar kat sini kan, korang akan rasa tak selesa kan pada Civic hatchback itulah. Civic hatchback, city hatchback hybrid itu kan. Tapi di sini kan diorang letakkan di bawah seat korang tau. Jadi dia langsung tak mengganggu tau. Sebab ada aircon vent untuk belakang sini, dia akan menarik angin udara sejuk daripada aircon vent ini masuk ke dalam seat bawah ini untuk sejukkan bateri dia. Aku rasakan di situ dah boleh nampak dah nilai di mana korang memberikan duit korang tu kepada Honda kan. Dia memberikan design yang lebih efisien untuk hybrid bateri korang. Aku rasa itu pun dah Bolehlah. Dan disebabkan design efisien Honda, dia meletakkan bateri di bawah kerusi korang tu. Jadi space belakang tak terganggu lah. Jadi ada spare tyre tapi space saver size lah. Dan juga repair kit tu, bagi akulah personally lah, kalau aku boleh pilih antara spare tyre ataupun temporary tyre repair kit, aku rasa aku still akan ambil spare tyre lah. Spare tyre lebih, bagi aku lebih selamat lah, lebih jamin lah. Kalau aku stuck on the road, at least aku tahu macam mana nak tukar spare tyre. Daripada letak repair kit tu, tak tahu function ke function. Kalau lubang tu besar sangat, tak boleh jalan juga kan. Dah, aku dah selesai menceritakan semua perbezaan antara Civic RS dengan Civic Hybrid. Okay, tuan-tuan dan puan, bye. Bagaimana? Aku JR Song kot. Aku buat konten-konten mengarut mengenai kereta kan. Okay, hari ini topik utama dia adalah actually, mana? Ini kad yang baru dilancarkan oleh Honda Malaysia yang first time diorang menggunakan pada kereta hybrid ini tau. Aku simpan dalam poket, tak ada masalah. Buka tutup kereta, nak lock semua, tak ada masalah. Nak titik folding kan, tak ada masalah. Tapi kalau aku masukkan kad ini ke dalam dompet, sebab itu adalah konsep yang Honda ingin memberikan kepada kita kan, flexibility dan convenience kan. Masukkan dalam ini, dalam dompet aku. Okey, dah masuk. Masuk balik dalam beg aku, tutup. Okey, dah. Aku tak buat apa-apa. Oh, boleh.
Okay, so far so good. Apa kata aku letak in between credit card aku? Okay, aku ada dua credit card di sini kan. Aku letak in between. Okay, aku dah sandwich in between eh. Nah, card tu dekat sini kan. Masuk kat dalam, masuk balik kat dalam eh. Tutup, bawa. Oh, boleh. Okay, macam ni cerita dia tau. Disebabkan dompet aku ini tak ada function yang memblok RFID. Korang tahu kan, sesetengah dompet di luar sana kan, yang diorang memberikan safety feature yang ada RFID blocking kan. Korang tahu kan, dompet-dompet yang sebegini, dia akan memblok pencuri-pencuri di luar sana kan. Aku tak tahulah diorang ada device apa benda kan. Diorang boleh scan dompet korang tu. Sebab dompet-dompet, okay, bukan dompet lah, credit card kita kan ada PayWave. Jadi dia akan scan benda tu, dia akan terus curi duit kita tau. Jadi itu adalah fungsi dompet yang ada blocking RFID. Jadi dengan itu, contohnya kalau korang masukkan kad Honda ini dalam dompet yang memblok RFID, macam mana? Disebabkan dompet aku tak ada function block RFID, tapi sebab aku JR Song kan, aku ada sediakan aluminium foil. Acah-acah memberi function yang sama lah. Kalau aku masukkan kad ini dalam aluminium foil, sebetulnya dia akan memblok segala signal, kirakan tak boleh detect dah tau. Tapi before that, aku nak try dulu dengan key fob standard diorang tau. Aku balut dalam. Okay, aku dah balut betul-betul eh. Kunci dah kat dalam tau. Kirakan dia dah block segala signal, maknanya kereta tu dah tak boleh unlock tau. Tengok eh. Ha. Tak boleh. Ilik. Jadi secara logiknya, korang tak boleh block benda ini dengan dompet RFID blocking korang lah. Tak logik lah kan nak sumbat benda ini masuk dalam dompet korang kan. Tapi kad ini boleh tau. Kalau aku masukkan dalam, as soon as aku balut benda alah ni, sepatutnya tak boleh detect lah. Nampak? Tak boleh dah. Aku sarankan kepada korang yang mempunyai dompet yang memblok RFID, jangan gunakan kad inilah. Guna balik standard key fob itu. Dan juga, kalau korang perasan, inilah standard key fob dia kan. Nampak tak? Ada banyak-banyak butang kan. Lock unlock, remote start dengan buka boot tau. Ini tak ada bye. Kirakan kalau korang hanya bawa ini, korang dah tak boleh remote start. Tak boleh buka boot secara jauh. Dan juga mungkin hujan kan, korang nak unlock kereta dahulu sebelum masuk kereta. Tak boleh. Ilik. Waktu hujan tu korang dah pegang payung, kemudian ada barang dekat tangan korang kan. Lepas tu korang nak letak di belakang. Tak boleh, sebab belakang tak ada function lock and unlock. Lock and unlock hanya di passenger depan sahaja, di belah depan sahaja. Jadi korang jangan salah faham pula aku tengah sabotage ke tengah condemn Honda mengeluarkan kad yang sebegitu fancy, high tech semua kan. Aku cuma nak cakap lah, apa yang korang dapat tu korang kena faham lah. Sebab butang ni ada banyak function, ini tak ada function. Dia cuma adalah radar detection untuk korang masuk keluar masa tu convenient lah. Sebab di depan boleh unlock, di belakang pun ada butang boleh buka. Seandainya korang ada kad ini, dah cukup. Janji kereta ni dah dapat sense, korang adalah tuan kepada kereta ni ataupun memegang kunci untuk memasuki kereta ini, dia dah boleh buka, dah boleh unlock semua dah. Itu tak ada masalah. Cuma semua ni korang tak dapat lah, function-function ni semua. Jadi tuan dan puan, korang team kunci e-card ini ataupun key fob standard biasa ini? Bagi aku, dua-dua ada function dia. Oh, kepada yang tak tahu kan, setiap pembelian Honda Civic Hybrid ini akan bagi card ini dan key fob ini dua biji. Itu standard. Itu memang setiap biji kereta akan bagi. Jadi card ini memang standard. Tapi bagi aku kan, aku akan still menggunakan card ini sekiranya aku pergi gym ataupun aku pergi berenang. Aku tak nak bawa key besar-besar macam ni kan. Aku bawa masuk ini, masuk dalam dompet aku, dah jalan. Aku rasa itu adalah sangat function lah. Itu adalah sangat convenient lah berbanding dengan key fob yang sebenarnya kata besar, tak adalah besar sangat, kecil je pun. Jadi tuan memang kalau korang ada sebarang persoalan mengenai Civic Hybrid ini, korang boleh tinggalkan komen di bawah. Aku akan jawab semana yang boleh, ataupun aku akan buat video yang baru untuk menjawab persoalan korang, seperti video aku yang sebelum ni kan. Itu sajalah. Thanks juga semua watching. If you guys like my content, bagilah aku support sedikit, subscribe channel aku. Jadi akulah semangat sikit nak buat konten-konten yang bodoh-bodoh macam ini kan. Thanks juga semua watching. I'll see you guys in my next video. Ciao.